dengan adanya laporan dari atau informasi dari masyarakat, kemudian bahwa akan adanya masuk ya obat keras, sehingga tim booster dari Polsek Pahandut melakukan pemeriksaan. Kemudian ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dan betul ditemukan di dalam mobil, telah ditemukan obat keras, yaitu dalam daftar G, yang termasuk dalam daftar G, dan obat ini merupakan jenis THD. Adapun barang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan cukup banyak, yaitu 20 kantong, yang mana jumlah totalnya itu sekitar 1.600 butir. Selamat malam.